Ya, pemirsa, dari gambar ini dapat kita lihat detik-detik tibanya anggota tim SAR gabungan yang merupakan anggota TNI ke lokasi jatuhnya pesawat di Pegunungan Bintang. Dengan telah ditemukannya dan telah didudukinya lokasi ini, proses evakuasi akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya tim akan berusaha dengan sarana angkut heli Airbus, bantuan dari Basarnas, tim evakuasi dari TNI Angkatan Darat berhasil tiba di lokasi jatuhnya pesawat. Kondisi di sekitar lokasi jatuhnya pesawat sangat memprihatinkan. Ya, di lokasi ini ditemukan serpian-serpian pesawat Trigana Air dan juga sejumlah korban tewas. Setibanya di lokasi, tim evakuasi ini pun segera membuat helipad agar dapat mengevakuasi jenazah korban. Dengan telah ditemukannya dan telah didudukinya lokasi ini, proses evakuasi akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya tim akan berusaha membuat helipad terdekat di lokasi.